Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Akhis, ayah dari Naila Aqilatul Alima, salah satu siswa MAN 1 Surakarta yang lulus di tahun akademik 2023-2024. Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena anak kami dapat diterima di MAN 1 Surakarta ini sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan sekaligus harapan dapat menembus jenjang perguruan tinggi yang lebih baik, yaitu dapat meraih kampus idaman kampus terbaik di Indonesia ini. Dan alhamdulillah harapan tersebut telah terlaksana. Sekarang anak kami dapat diterima di salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu di ITB Bandung. Kami sangat mengapresiasi terhadap Sivitas MAN 1 Surakarta yang telah memberi pelayanan yang terbaiknya berupa bimbingan, arahan, serta motivasi kepada semua siswanya, terutama kepada anak kami Naila Aqilatul Alima. Hal yang tidak terlupakan bagi kami adalah kerjasama yang kooperatif dan intens ketika anak kami mengalami cedera lutut dan harus penanganan medis berupa tindakan operasi. Tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Pasca operasi, anak kami mengalami semacam penurunan mental, dalam arti penurunan kepercayaan terhadap diri sendiri yang lumayan serius karena merasa tertinggal dengan mata pelajaran, terisolir dengan teman satu kelas, dan lain-lainnya. Di MAN 1 Surakarta, anak kami dapat perhatian yang berupa tetap diadakan pembelajaran, yaitu dengan cara PJJ, yang mana pada saat PJJ, guru perwalian dan guru mata pelajaran selalu memberi bimbingan, pengarahan, dan motivasi, sehingga anak kami alhamdulillah dapat kembali semangat dan optimis. Di saat kelas 12, ketika anak kami kembali dan sudah dapat berkomunikasi, berkumpul dengan komunitas di madrasah, pada saat kelas 12 juga mendapatkan materi tambahan pelajaran di luar jam pelajaran, serta pengarahan dan bimbingan untuk memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan peminatan dan karakter setiap anak. Ini merupakan kerja yang luar biasa. Dan alhasil, tahun akademik 2023-2024 ini menurut informasi yang kami peroleh, lebih dari 150 siswa MAN 1 Surakarta telah diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk semua Sivitas Akademik MAN 1 Surakarta yang telah mengantarkan anak kami, Naila Aqilatul Alima, dapat diterima di ITB Bandung. Semangat terus MAN 1 Surakarta, semoga tambah sukses, tambah unggul dan mendunia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.